Okey, hari ni kita akan belajar cara sepak sila. Okey, untuk pelajar tahun 6 dan tahun 5 dah tahu dah teknik dia. Okey, untuk tahun 4 belum lagi. Tak apa, kita belajar. Siapa yang tak tahu, dia belajar, dia akan jadi pandai. Siapa yang dah tahu, dia belajar lagi, dia akan jadi lebih pandai. Dah tahu, dah pandai, dia belajar lagi, dia akan jadi profesional. Sekarang, teknik sepak sila itu menggunakan sisi kaki bahagian dalam, sama ada kiri ataupun kanan. Okey, saya kaki kidah, saya guna kiri. Tapi saya juga boleh guna kaki kanan. Okey, kamu akan sepak di sini. Jadi bukaan kaki kamu jangan ke depan sangat. Okey, dia sedang molek. Lekas tangan kamu dengan bola ni. Okey, ini bukaan kaki. Dengan depan sangat tak boleh, susah untuk mengawal bola. Okey. Jadi jika kamu ada bola, ada sepak takraw ni, senang cerita. Kalau tak ada, cari surat khabar, runyuk-runyukkan, seletip, runyuk-runyukkan, seletip sehinggalah besar ini. Sebesar ini. Alright. Cara dia untuk yang tahun 4. Pegang bola. Okey, kaki satu kaki di hadapan untuk imbangan. Jadi satu lagi kaki di bahagian belakang, dan kamu akan bawa ke depan dan akan sepak bola ni ke atas. Okey, dan tangkap. Satu kali saja. Okey. Tangkap. 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 Macam itu. Kamu buat sebanyak 10 kali macam itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lepas tu tukar kaki yang sebelah satu, satu lagi pula. Cuba buat. 1 tangkap lepas, 2 tangkap, 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu untuk tahun 4. Tahun 5 pula kamu akan kena timbang lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 6 pula kena timbang kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dia tugasan kamu. Selagi tak dapat, selagi tu timbang. Lagi tu timbang bola. Tahun 4 10 kali. Tahun 5 sebelah kaki saja 10. Tahun 6 kiri kanan 10 kali. Sila buat. Bersalah.